PT Liga Indonesia Baru LIB akhirnya merilis jadwal untuk pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim ini. Persik Kediri versus Bali United dijadwalkan pada 31 Maret. Hanya saja operator kompetisi tersebut belum menyampaikan venue laga pekan pamungkas tersebut. Demikian juga jam kick-off-nya. Yang jelas semua laga akan berlangsung di jam yang sama. Ada beberapa tim yang masih harus menentukan nasib mereka hingga pekan terakhir Liga 1. Selain Bali United dan Persib Bandung yang berebut jadi kampiun, ada PSS Sleman, Persipura Jayapura, dan Barito Putra yang masih ingin selamat dari zona merah. Untuk Persik, sebenarnya Asu Javiroka itu tidak memiliki kepentingan lagi di akhir kompetisi. Mereka sudah dipastikan bertahan di Liga 1 musim depan. Hanya saja Persik masih memiliki visi memperbaiki posisi di papan tengah. Saat ini, tim pemilik dua bintang juara itu terlempar dari posisi 10 besar dan menempati peringkat ke-11. Padahal target awal dari manajemen adalah bertahan di 10 besar. Karena itu Persik ingin menyapu bersih dua laga tersisa melawan Maung Bandung dan Serdadu Tridatu. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV, selalu